satu di Indonesia. Menikah para awliya, para pelopor-pelopor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya masuk ke Indonesia menikah akibat syariat Islam menurut aliran salah satu empat mazhab, termasuk Syekh Wali Songo, Syekh Sunan Ngampel, Maulana Ibrahim Asmoro Ramana, Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo, termasuk Sunan Gunung Jati. Satu je penikah ulama-ulama pelopor-pelopor saya masuk ke Indonesia akibat syariat Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tahun ini mereka pasti harus meyaki tempat menjib harus meyaki jamiatul ulama. Adalah pengabdian kita hari ini. Kalau dulu Kiai As'ad membawa tongkat dan tasbih, maka kita hari ini menjaga tongkat dan tasbih dalam bentuk Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kita rawat, kita pertahankan apa yang telah digariskan oleh Hadratus Syekh Khittatus Salaf ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan hadlah NU sekarang menjadi titik starting point untuk melakukan pembaharuan di dalam NU tajdid, karena sebentar lagi beberapa tahun yang akan datang NU akan genap berusia satu abad. Rasulullah berjanji bahwa setiap pada ujung 100 tahun akan ada orang yang melakukan pembaharuan terhadap agama Islam ini, ya termasuk NU yang merupakan bagian daripada Islam ini.